Hai YouTube, kali ini saya akan melakukan unboxing ini ya, pender. Jadi pender ini atau bisa dibilang pender set, dia pisau cukur tapi yang model berlangganan. Nah, sebenarnya saya udah menggunakan ini dari awal pertama kali puncuran, tapi pertengahan tahun kemarin saya berhenti perlangganan karena kartu kredit saya itu saya mau saya gunakan untuk menyicil HP karena mendadak HP saya rusak, HP dalam kata kutip ya, alias smartphone saya rusak, akhirnya saya berhenti berlangganan dulu. Dan itu juga saya punya cadangan mata pisaunya lumayan banyak, jadi cukuplah sampai awal tahun ini. Dan alasan saya berlangganan itu karena ini termasuknya lebih murah ya dibandingkan pisau cukur yang teman di toko-toko. Sekarang kita unboxing aja. Ini packing pengirimannya ya, simple. Ada staplesnya, hati-hati. Ya, ini dalam boxnya. Ini apa nih? Safe Butter. Oh, ini sampel ya. Jadi Safe Butter ini produk barunya Banner. Sekarang juga di webnya mereka tuh ada sampo, sabun mandi, lalu Safe Butter, ada after safe juga masalah. Ya ini sekarang produk-produk grooming pria sudah mulai ada mereka jual. Cuman saya lebih mengutamakan ini sih. Ya, jadi ini itu modelnya per paket ya, maksudnya dalam satu minggu kalian berapa kali cukur. Kalau misalkan kalian cukur tipe safe, clean safe, jadi dia ada program yang pengiriman tiap satu bulan. Jadi langsung unboxing aja. Buka. Ini kelebihan mata pisaunya. Dan lihat ini ceramic coating. Lalu bisa pakai sabun. Maksudnya enggak kalau pakai sabun tuh masih aman lah mata pisaunya. Terus untuk ketajamannya juga bagus. Pivot tuh maksudnya dia bisa bergeser ya. Itu nyaman sih. Virtual guard, jadi ada jarak antara mata pisau dengan dengan kulit di bagian sampingnya. Taruh dulu aja kali ya. Ini part dalamnya. Ya. Apa ini? Oh, ini juga baru ini. Jadi ada pemberitahuan tanggal berikutnya untuk pengisian maksudnya pengiriman berikutnya ya, ada kodenya juga semuanya. Buat tegak ini
tentang tata cara pencukurannya. Ya, dilihat cara memasangnya. Nah, ini isi boxnya. Jadi kalian mendapatkan ini gagang cukur dan cartridge 5 pisau. Ya. Jadi untuk awal berlangganan tuh kalian akan mendapatkan ini ya. Isi kotak ini tuh gratis untuk pertama kali pembelian, dan pada bulan-bulan berikutnya kalian hanya mendapatkan 2 cartridge saja setiap program berlangganan yang kalian pilih. Jadi misalkan kalian mau apa namanya lebih ke arah clean safe, ada program berlangganan per bulan satu bulan satu kali, jadi ada pengiriman ini, maksudnya cartridge-nya ya, pengiriman cartridge-nya 2 buah. Terus untuk yang agak sedikit tipis-tipis itu ada program 2 bulan sekali. Kalau yang agak serem brewok itu ada pilihan 3 bulan sekali untuk pengiriman cartridge-nya. Itu aja sih. Jadi sejauh ini sama-sama memakai alat dari banner ini, saya lumayan puas sih. Jadi mata pisaunya itu tahan lama, bahkan saya pernah iseng nggak menggantinya cukup lama, dan itu sekitar akhir bulan kedua untuk satu mata pisau itu baru ada karatnya. Jadi selama satu bulan dengan durasi mencukur satu minggu satu kali itu masih bisa. Jadi mulai tumpul sekitar masuk bulan kedua itu baru mulai agak tumpul dikit, tapi masih bisa untuk mencukur. Nah, itu aja. Ya, jadi kemarin saya mengecek sih ada metode pembayaran lain kayak misalkan transfer bank dan sejenisnya, cuman saya nggak pernah belum ada pengalaman menggunakan itu, jadi nggak tahu sistem seperti apa. Tapi kalau menggunakan kartu kredit, kalian bisa berlangganan otomatis. Jadi ini ya mata pisau dengan 2 cartridge ini harganya kalau untuk itu sekitar 80 ribuan, tapi ditambah plus ongkos lain-lain. Kalau ke tempat saya itu plus ongkos kirim semua kenanya 120 ribu. Ya, itu untuk tahanan programnya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan program yang 3 bulan sekali, berarti 120 ribu itu untuk setiap 3 bulan. Tuh. Ya, maksudnya lebih murah sih dibandingkan yang di toko biasa. Cuma dapat 3 mata pisau, dan ini 5 mata pisaunya juga berasa enak gitu. Jadi lebih halus saat saat mencukur ya. Itu aja. Kalau ada yang berniat, nanti ada link bisa dengan link referral saya di bawah. Itu nanti dapat potongan harga sekitar 10%. Ya, sekian aja unboxingnya. Ciao.